sekarang kita udah nyampe. Kita mau ganti baju, siap-siap kita mau explore Palembang. Happy morning, happy people. Kita lagi vacation di Palembang nih. Yay! Happy people. Lucu banget. Yap, happy people. Kita bakal ajak happy people di rumah buat eksplor Palembang, terutama kulinerannya. Kalau kata orang Palembang, lemak nian. Oh iya, benar-benar. Bersama aku, Bella Graceva, dan partner vacation aku, Amel Carla. Penasaran kan kita bakalan kemana aja di Palembang? Pokoknya, ikutin keseruan kita terus di Sabidio Vacation! Hola happy people, vacation kali ini kita bakalan ngajak happy people ke tempat yang gak boleh terlewatkan kalau lagi vacation ke Palembang. Betul banget happy people, pokoknya kita bakal ngelakuin aktivitas yang seru banget di sini. Makanya ikutin keseruan kita terus ya. Happy morning happy people. Jadi hari ini kita lagi ada di Jembatan Ampera, Palembang. So fun. Happy people, Jembatan Ampera ini adalah salah satu ikon kota Palembang. Bener banget. Nah, happy people, hari ini kita bakal ngajak happy people semua untuk datengin tempat-tempat hits di Palembang. Bener banget. Dan eksplor Palembang beneran juga pasti. Bener banget. Makanya ikutin kita terus di Sabidio on Vacation. Yuk! Jembatan Ampera ini sebuah jembatan yang menjadi lambang kota Palembang, happy people. Dan letaknya ada di tengah-tengah kota Palembang yang menghubungkan daerah seberang Ulu dan seberang Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Pastinya kita seneng banget ya, Bel, bisa vacation ke Palembang. Karena ini kampung halaman kita. Iya, happy people. Jadi serasa pulang kampung deh. Untuk mengawali aktivitas pagi ini, kita mengunjungi tempat yang instagramable banget nih dan lagi hits di Palembang. Yaps, kita bakal foto-foto di spot foto yang lucu dan keren untuk diupload ke Instagram kita, happy people. Happy people! Kasih tahu Bel, kita lagi ada di mana? Sekarang kita udah ke tempat hits yang ada di Palembang nih. Bener banget, dan ini tiap milenial yang ada di Palembang pasti kesini ya. Bener banget. Ya udah, maka ikutin kita terus tetap di Sabidio on Vacation. Lihat aja happy people, tempatnya warna-warni banget kan? Pokoknya Amel mau puas-puasin foto yang banyak di sini happy people. Nah, rumah kaca kayak gini menyajikan spot foto yang berisi lampu warna-warni. Keren banget kan happy people? Ada bannya juga lagi. Gemes banget gak sih happy people main di kolam bola warna-warni kayak gini? Seru banget di sini, semua spotnya Instagram. Iya, lucu-lucu banget. Dan ini tuh benar-benar colorful dan bisa bikin Instagram kita jadi bagus gak sih? Iya kan? Yuk kita pindah lagi. Satu, dua. Setelah foto-foto Instagram memble di dalam ruangan, sekarang kita mau nyari spot foto di luar nih, happy people. Happy people. Di sini juga ternyata ada spot foto Instagram memble. Jadi kita foto dong. Ayo, ayo, ayo. Ini angle-nya dari sebelah sini, maybe. Oke. Okay. Yay, oke. Okay. Lucu banget. Happy people. Habis ini kita mau cari makanan-makanan enak. Tentang kita di Sabidio on Vacation! Let's go! Sekarang kita waktunya kulineran makanan khas Palembang. Makan pempek! Wah, udah gak sabar banget nih kita mau makan pempek! Sekarang kita udah di tempat makan pempek paling hits
di Palembang. Benar, ini tuh lagi hits banget ya Happy People. Karena PP-nya colorful banget nih. Kayak baju saya. Kan? Iya. Pempek di sini lagi hits banget loh Happy People, karena pempek di sini dibuat warna-warni dan berbentuk tumpeng. Parah, parah. Happy People enak banget. Iya, emang sebenarnya ini warnanya aja sih, tapi rasanya emang rasa pempek. Rasanya ikan banget terus dan kayak sangat unik. Ini benar unik gitu. Dan cukanya enak banget. Pempek di sini sebenarnya hampir sama dengan pempek lainnya Happy People. Ada pempek adaan, keriting, telur, dan lainnya. Bedanya cuma warnanya aja. Dan pewarna pempeknya menggunakan buah naga, wortel, dan juga casein Happy People. Sehat banget kan? Rasanya juga ada sedikit rasa dari buah naga, wortel, dan caseinnya loh Happy People. Parah, ini enak banget ya Bel. Apalagi cukanya, seger sekali. Kita juga mau ngasih tahu kalau bikin lapar sekarang tayang Sabtu dan Minggu. Iya, pokoknya Kak Dimas sama kalian tuh harus banget kesini nyobain PP-PP ada di sini. Benar, udah warna-warni. Aduh, rasanya enak banget. Ini anciman banget ya. Parah. Happy People, kita mau nikmatin makan dulu. Jangan lupa ikutin kita terus karena kita masih mau ke tempat-tempat yang hits yang ada di Palembang. Benar banget. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Celebrity on Vacation. Jangan kemana-mana ya Happy People, karena masih banyak aktivitas yang gak kalah seru pastinya. Tetap di Celebrity on Vacation. Celebrity on Vacation.